yang baru masuk yang memiliki tenaga segar. Kali ini ada Edo masih menguasai bola, umpan dari jauh ke depan, siapa kali yang tunggu masih bisa dihalau oleh tadi dari pertahanan dari Sumampir. Kali ini membangun serangan kembali dari sisi sebelah kiri, kali ini ada Depong nomor 13, kali ini diumpan lagi ke arah lini tengah, ada Kukul disambut tadi oleh nomor 12 ada Otong, kali ini ada Fadri masih menguasai bola, kita lihat saudara-saudara masih kembali lagi kepada ada Awang masih menguasai bola, siapakah yang tuju masih meminta rekannya untuk mendekat, siapa yang tuju masih kepada tengah ada Billy masih menguasai bola, kita lihat saudara siapa yang diumpan, 1-2 kepada Awang, dibuang saja tadi atau dihalau untuk mengamankan pertahanannya. Ada Fadri kali ini kembali ada Otong untuk menjemput bola, kembali umpan saja kepada Billy, 1-2 cantik sekali, kali umpan lagi kepada tengah ada Kukul siapakah yang tuju, balik bermain 1-2 cantik sekali, dibuang saja tadi untuk mengawalkan daerahnya oleh Adi, kali ini ada Janu, bola jatuh kepada Fadri lagi, siapakah yang tuju, umpan ke pinggir, kali ini ada Awang bermain lagi, kita lihat saudara-saudara umpan saja kepada Billy, kali ini melihat kondisi, kita lihat saudara-saudara pada Otong bermain 1-2 kembali kah, kita lihat saudara-saudara bermain kepada Fadri siapakah yang tuju, umpan lagi ke belakang di sana ada trio dengan santainya, kita lihat umpan lagi kepada siapa di sana, kira-kira ada Eki bermain lagi 1-2 dengan santik sekali-kali ini ada Kukul bermain ke depan, nampaknya miskomunikasi saudara-saudara dan bola menghasilkan tenangan gawang saja kali ini untuk Kuman FC kita lihat kali ini bola akan diambil oleh siapakah, nampaknya ada Edo, siapakah yang ikuti bola itu lagi buang saja jauh ke depan, masih bisa dihalau tadi berduel kembali ada Bagol ada Billy, kita lihat namanya Depong, sekali kali ada Depong masih melambung tinggi tadi sebakan dari Depong dan masih nular lah skor sementara yaitu tetap 3-0. Kali ini Edo membuang bola jauh ke depan, kali ini dihalau tadi oleh Danu, masih dihalau, kita lihat saudara-saudara masih dikejar, ada Latif kali ini masih bisa dikuasai, kali ini ada Fulcrum cantik sekali otak-atik bola di sana, umpannya terjal lambung ke sana kepada siapakah dia, ada Otong nomor 12 masih otak-atik bola siapakah dia yang tuju, masih teman-teman ada Billy di sana, nampaknya bola terlalu deras, kelihatan bisa diamankan oleh sang kiper Umar. Bola di belakang jauh ke depan, ada Kukul dihalau kembali, kali ini ada nomor punggung 13, ada Vicky, Vicky menguasai bola, umpan lagi ke tengah. Namanya lepas kembali, umpan lagi jauh ke depan, di sini ada siapa itu yang bertemu juga, saudara itu, di tip saja dan offside nampaknya atau tetap pelanggaran di sana saudara-saudara. Kali ini ada siapa kejalan, ada Imam, tendang saja jauh ke depan. Kita lihat siapakah yang tuju, dibuang saja tadi oleh trio, kali ini dikejar oleh Depong dan ada juga yang oleh Edo masih yang mengamankan bola, cantik sekali Edo, masih umpan lagi ke tengah, siapakah yang tuju nomor punggung 13, ada Vicky menguasai bola, umpan saja ke depan dan nampaknya bola keluar lapangan kali ini dan lebaran ke dalam untuk kesempatan semampir, kali ini ada Sukul, umpan lagi kepada Eki, mengotak itu bola, iya bernari-nari dia di sana, kali ini ada Depong masih menguasai bola atau bukan, kita lihat saudara-saudara, nampaknya diambil oleh Bagol, kali ini ada Adi masih berduel di sana, kita lihat saudara-saudara ada Fadri kita lihat, dan pelanggaran atau kain bola di sana, saudara-saudara yang menghasilkan tenang bebas saja. Dan dari Kusuma Semampir melakukan pergantian pemain. Dari Kusuma Semampir pemain keluar nomor punggung 12 Otong dan masuk nomor punggung 16 Mame. Kali lagi keluar nomor punggung 12 Otong dan masuk nomor punggung 16 Mame. Latif ya, pergantian pemain yang kedua dari Kusuma Semampir. Nomor punggung 13, Depong keluar dan masuk nomor punggung 9, Taul. Sekali lagi keluar nomor punggung 13, Depong dan masuk nomor punggung 9, Taul. Ya. Anu
Iya, nampaknya luput dari komentator. Kita lihat nama terbedis tim di depan kawan Wali Kota Liman, saudara-saudara. Ya, kali ini masih dikuasai tadi oleh Awang. Awang masih masih bola, siapa kaya yang tujuh. Kita lihat saudara-saudara, umpan saja ke tengah. Kali ini ada siapa gerangan, ada Igo. Umpan saja kepada Putra kali ini. Umpan lagi ke terhadap Eki. Ada Eki yang menguasai bola kali ini. Ya, masih bisa diambil tadi. Kali ini ada Gilang, masih menguasai bola. Di umpan saja kepada tengah. Siapakah gerangan, masih menguasai bola. Siapakah di sana, kita oper lagi kepada siapa di sana. Masih mengotak-atik bola, masih berdua di sana. Dan berpunggung 5, maju ke depan. Masih mengotak-atik bola, siapakah teman yang akan diuntungkan? Ada nomor punggung 16, kali ini pemain yang baru masuk, ada Mameng. Umpan lagi ke depan, disini ada siapa kegerangan. Masih mengotak-atik bola, nomor punggung 9 tadi. Ada Tahun. Kita lakukan langsung dulu, umpan lagi umpan silang, siapakah yang tujuh masih bisa dihalau tadi oleh nomor 18, ada Bobby. Oh masih bermain dia di sana trio, umpan lagi ke depan pada siapa, masih umpan lagi pada Eki kali ini, dibayang-bayangi oleh Adi, masih Eki baik sekali umpan lagi pada siapa, gerangan apa yang dilakukan, dan shooting, dan masih berada jauh di sebelah kanan pertahanan, pergantian pemain. Dari Kusuma Semampur, nomor punggung 6, Latif keluar, masuk nomor punggung 4, Debi. Sekali lagi, pemain keluar, nomor punggung 6, Latif, masuk nomor punggung 4, Debi. Ya, kali ini bola dilanjutkan kembali, umpan lagi pada saat di sana. Kembali kepada Imam, buang jauh ke depan, kali ini ada nomor 13 ada Vicky. Vicky masih menguasai bola, masih bisa dihalau tadi, ada nomor 17 ada Igo. Kami kulun ke belakang ada Eki, umpan lagi ke depan ada siapa kegerangan, ada Fadil, baik sekali umpannya tadi Vicky, dan kali ini ada Eki. Ada Igo, kali ini ada Satri, umpan lagi 1-2, di sana dibayang-bayang oleh Edo, dan dihalau, dan hanya menghasilkan sepak pojok, lagi Kusuma Semampir, dan siapa kaya akan mengeksekusi. Kali ini kita lihat saudara-saudara tidak aman nampaknya kali ini senang sepak pojok. Dan siapakah yang mengambil sepak pojok? Kita lihat nampaknya ada Budi di sana yang akan mengambil. Sudah ambil, kita lihat saudara-saudara masih bisa dihalau. Kita lihat saudara-saudara nampaknya terjadi dorongan di sana yang menghasilkan pelanggaran, dan tenang gawang saja untuk Kuman FC, buang saja jauh ke depan, siapa kain tubuh masih bisa dihalau. Kali ini ada Bilang, Bilang umpan saja jauh ke depan, masih berduel di sana, walaupun sudah ada terus Bilang kembali, ada Bilang kembali, bagol berduel di sana. Kita lihat saudara-saudara, kali ini ada pemain baru masuk, kali ini umpan siapa kegerangan, umpan saja kepada nomor 4, ada Devi kali ini umpan kembali kepada nomor 16, ada Mame. Kembali lagi ada Billy, Billy umpan lagi kepada Devi di sebelah kanan. Kita lihat sekali umpan, dan di sana ada Mame masih menguasai. Mame shooting, dan masih jauh dari posisi gawang nampaknya, dan menghasilkan tembakan gawang saja yang terjadi. Saudara-saudara, kali ini hanya menghasilkan tembakan gawang, dan siapa yang akan mengambil? Nampaknya Edo kali ini nomor 19 yang akan mengambil tembakan gawang. Siapa kaya yang tujuh, bola sudah ditembakkan jauh ke depan, berduel di sana ada Eki, berduel kembali ada nomor 19, kali ini siapakah di sana, masih mengatik bola pemain baru, kali ini umpan lagi kepada nomor 19, sudah kontrol, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2, ada Billy masih menguasai bola 1-2, dan apa yang terjadi, ada siapakah, dan offside, nampaknya saudara-saudara pemain nomor 9, Taul tadi. Dan kali ini bola bergulir kembali, ada kupul buang atau dioper saja ke belakang kepada ada trio di sana nomor 15 untuk mengamankan gawangnya, bermain 1-2 santai sekali, dan bola keluar lapangan nampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini trio telah melakukan lemparan ke dalam, baik sekali dihalau tadi oleh nomor 8 Basol dari FC Kuman Kuta 5. Kita lihat saudara-saudara
lempang ke dalam kali ini sudah dilakukan lempang kelalang, terpleset nampaknya kembali lagi pada Eki bermain 1-2 dan nampaknya apa yang terjadi, lempang ke dalam kembali untuk Kutaliman sudah dilakukan kali ini dari Danu dan masih mengasuh bola sendirian, masih Danu lagi terobosan cantik dari nomor 11 dan apa yang terjadi, ada nomor 18 masih mengasuh bola kali ini Takadi dan masuk direbut saja kali ini ada Billy, Billy masuk kepada nomor 9 ada Taul, Taul masih mengasuh bola sendirian, umpan lagi jauh ke depan ada Devi, Devi masih mengasuh bola cantik sekali, Devi melepaskan dari pressing kali ini ada Mame, ada Billy kembali umpan 1-2 cantik sekali ada Kupul 1-2 dan masih bisa dibaca tadi oleh pertahanan dari Kutaliman pelanggaran tadi dilakukan oleh Fasri yang melakukan dorongan kepada nomor 4 ada Gilang kali ini yang akan mengambil adalah Bawa nomor 8 siapakah yang akan dituju saudara-saudara umpan saja jauh atau ke sebelah kiri pertahanan dari Semambil umpan bermain 1-2 kali ini nomor 11 umpan 1-2 kepada Gilang nomor 4 umpan lagi juga di sana ada Adi. Adi membangun serangan dengan pelan-pelannya umpan jauh ke depan dan masih bisa dihalau tadi oleh Eki dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Adi. Adi umpan lagi pada Blagol, masih ada Danu. Masih ada Danu di sana dan masih ada Adi. Kita lihat saudara-saudara berada di sebelah kiri sekarang Semawir. Bola direbut kali ini serangan balik. Kita lihat saudara-saudara serangan balik kali ini ada Ijo nomor 17 di sana. Bermain 1-2 dengan Dini, masih ada Dini umpan lambung jauh ke depan, cantik sekali ada Debbie di sana bermain dia masih bisa dihalau oleh sang kiper yang keluar dari sarangnya tadi permainannya sangat baik tadi dari Umar, sang kiper dari Kutaliman kali ini ada Mame, Mame menguasai bola, kali ini ada Billy Billy masih menguasai bola bermain 1-2, masih Billy dan dihalau tadi dengan baiknya oleh pertahanan dari Kutaliman ada nomor 18 saja ada Bogi kali ini serangan balik ya masih bisa dihalau tadi tambangnya depan yang berbakul bakul masih berduel dengan Mame Mame turun jauh ke belakang kali ini masih bisa dihalau tadi dan ada Awang Awang masih pelan-pelan mengangkat bola atau menaikkan bola kali ini bermain 1-2 sambil sekali ya masih bisa direbut oleh Gilang kali ini ada bakul kembali umpan jauh-jauh ke depan nampaknya tidak ada kawan ini komunikasi kali ini saudara-saudara bermain lagi dari bawah kali ini ada Awang yang turun jauh bermain lagi over saja kepada Eki nampaknya bola terlalu pelan bisa direbut tadi oleh nomor punggung berapa kali dia ada nomor punggung 13 ada Vicky masih bermain dia masih berduel dengan Fajri dan nampaknya bola keluar lapangan dan menghasilkan lebaran ke dalam saja bagi tim kesebelasan Kuman FC Kutaliman. Siapakah yang akan mengambil nampaknya nomor 17 ada Adi, aduh berhadap pada Danu dan masih Danu masih melihat liuk dia cantik sekali masih melihat liuk kembali pada Fikir kembali pada Danu masih Danu putih masih bisa ditepuk saja sampai jaga gawang kali ini kita lihat ada Bogi 18 umpan saja kepada siapakah serangan masih ngotak-ngotak masih dihalau tadi masih bisa dibayang kita lihat umpan saja jauh ke depan apa yang tadi masih melihat liuk di depan gawang dan nampaknya masih bisa di Allah atau bisa jangan dikasih kali ini terserangan balik ada Kupro turun kepada Taul Taul masih mengasih bola sebelum dia 2 lawan 2 kita lihat 3 lawan 2 4 lawan 2 kita lihat ada Billy kemudian jauh ke depan dan nampaknya masih bisa di Allah tadi oleh sang kiper buang jauh ke depan masih bisa diambil tadi oleh Bogi nomor 18 umpan lagi kepada Bagol Bagol masih menguasai bola kita lihat siapakah yang dioper kembali kepada Bogi nomor 18 cantik sekali masih menguasai bola masih Bogi cantik sekali umpan pada siapa nomor 5 gerangan masih menguasai bola nampaknya masih bisa dihalau umpan lagi jauh ke tengah ada Danu dioper lagi kepada nomor 13 Rafiki Vicky masih menguasai bola cantik sekali kita lihat umpan lagi jauh ke tengah dan nampaknya bisa dikomunikasi dan melakukan gol bunuh diri yang nomor 15 Rian dan mengubah skor sementara menjadi 3-1 ya untuk pertandingan besok sore jangan lupa pertandingan match yang seru juga antara
Persiba Baseh menghadapi dengan Bunga Taruna Pamjen. Sekali lagi jangan lupa besok datang kembali untuk menyaksikan laga kedua, yaitu antara Persiba Baseh menghadapi Bunga Taruna Pamjen. Nah, kali ini aku full shooting dan nampaknya masih bisa dihalau atau bisa ditangkap oleh sang kiper, ada Umar. Umar masih memegang bola, siapa yang bubur mereka jauh ke depan. Saudara-saudara, kita lihat masih bisa dihalau dan babak kedua telah berakhir dan kemenangan kali ini yaitu untuk Kusuma mampu dengan skor akhir yaitu 3-1. Eka ngomong apa? Sentimen banget, Pak. Jelas juga kayak Nano. Sudah menonton babak kedua pertandingan Apelit Panjang sudah dibunyikan, pertanda pertandingan sudah berakhir dengan kedudukan 3-1 untuk Kusuma Sumatera. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para penonton dan kepada kedua kesebelasan yang sudah melakukan pertandingan, dan mudah-mudahan pulang dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Jangan lupa untuk besok sore adalah dari Baseh berhadapan dengan Pamjen, hari kedua babak penyisihan di grup A. Akhirnya sekian laporan kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, seluruh Anda, Wajib Sujarto dan Eja Arjansa, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa besok sore. Ya, informasi untuk seluruh panitia harap berkumpul di sumber suara. Sekali lagi, ya, untuk semua panitia berharap atau diharapkan berkumpul di sumber suara. Terima kasih. Kalau rumah lo gede banget.